Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan. Nah, sahabat Mimin, yang dimana di episode kali ini kita pun akan mengetahui bahwa Amira akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Yang dimana semakin hari dia pun semakin kecewa dengan melihat kemesraan dan juga keromantisan antara Pasha dan juga Saskia, ya guys. Sehingga dia pun merasa cemburu, namun dia tidak mengungkapkan secara langsung. Namun di sisi lain, Nana pun mengetahui jika kepergian Amira itu karena dirinya tidak bisa selalu melihat kemesraan Pasha dan juga Saskia. Terlebih lagi, Dewa dan juga Nana sempat mengatakan kepada Pasha agar Pasha bisa menikah secara ta'aruf bersama dengan Saskia. Hal itulah yang membuat si Amira ini nantinya tidak merasa begitu nyaman ketika dirinya harus merawat Saskia, ya guys. Sehingga keputusan Amira saat ini sangatlah begitu tepat dengan dirinya pergi meninggalkan keluarga Dewa Buana dan tentunya tidak merawat Saskia lagi. Nah, sahabat Mimin, yang dimana Pasha juga dan berserta Nana dan Dewa di situ mencoba untuk mencegah kepergian dari Amira. Namun tetap saja tekad bulat yang sudah ada di dalam hati dari Amira ini tidak bisa meluluhkan perkataan dari Dewa Buana. Sehingga tetap saja si Amira ini akan pergi meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya Pasha bersama dengan yang lainnya tuh pun sudah pasrah dan sudah mengikhlaskan jika memang Amira harus pergi meninggalkan mereka semua. Nah, sahabat Mimin, kira-kira apalagi yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tentunya sayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.